di cutter dulu. Kalau bisa jangan ini, nah gimana ini benangnya ini biar nggak usah ganti, biar nggak usah ngasih lagi kita ya. Ini jangan sampai ngelupas, ngelupas yang hitam aja ini ya. Kembali lagi Mas Bro di channel kita The Goblin, dan yang pastinya masih bersama suhu-suhu ini, dan kebetulan Mas Nurul lagi sibuk ini jadi gak bisa hadir. Dan ini kita saat ini bersama dengan saudara kita Mas Lukman Syahputra katanya Bro. Lukman Acin. Oh Acin Bro, maaf maaf. Jadi ini Mas Lukman mau rencana mau ganti ring pancing track ini Mas Bro. Jadi ini nah ganti yang seperti keramiknya ini. Keramiknya kan hilang ini. Keramiknya hilang, kebetulan patah juga ini. Jadi mau diganti dengan yang baru. Dan caranya itu sangat mudah ternyata Mas Bro. Jadi saya minta kalian jangan skip video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Jika perlu, langsung saja ini Mas Lukmannya mau bongkar pasang ringnya. Kau Mas Lukman Acin ya? Iya, ini pertama. Ini cutter. Disediakan cutternya Mas Bro. Cutternya nah yang usah Mas Bro. Oh ya, tidak masalah. Yang penting ada. Tapi masih tajam. Iya, tajam. Ya, itu yang penting memang. Tajamnya itu. Tajam. Ini coba iya. Langsung okay. Aja ini dari ini nah. Kita cutter ini ya, cutter Mas Bro, di cutter dulu. Kalau bisa jangan ini, nah gimana ini benangnya Bro? Ini biar nggak usah ganti, biar nggak usah ngasih lagi kita ya. Ini jangan sampai ngelupas, ngelupas yang hitam aja ini ya. Ini oh, oke okay. Itu anu ya, resin itu ya Mas ya, Bro ya. Ya ini lem resin, pakai lem resin itu ya. Mas Bro. Nah itu nah, jadi ini. Itu cuman dipakai cutter aja sudah ngelupas itu ternyata. Berarti yang tengah itu enggak usah ya Mas Bro ya? Enggak usah. Variasinya itu ya, variasi apa? Dari remaja kita tahu aja. Untuk kita-kita ini enggak usah. Oh iya, ribet ribet ya. Jadi kita ambil enaknya aja dulu ya. Dan kebetulan ini ada dua Mas Bro yang mau diganti. Jadi ringnya ini satu yang besar. Satu ini Mas Bro. Nah itu kebetulan itu patah juga itu Mas Bro. Ringnya Mas Bro. Jadi ini patah. Nah ini ya. Patah. Dan yang ini patah juga. Waduh, ini pekerjaan agak banyak ini sekarang itu ya, Mas Lukman Acin ini. Bok angin lari ya, gitu. Hah? Bok angin. Bok, jangan yang angin, yang muda aja. Iya, itu bro. Orangnya bilang. Kena flu bro, gara-gara kemarin itu di kolam bebetan itu. Iya, di bebetan kemarin itu. Kening panas. Saya kira kena corona sampean, covid. Habis 19 itu. 19 detik ya. 19 detik. Nah, lepas ini Mas Bro. Nah, ini seperti ini Mas Bro. Hancur Mas Bro. Hancur ini Mas Bro. Jadi patah. Jadi enggak ada, kalau ada benangnya itu pasti ini sudah putus benangnya Mas Bro. Karena kan tajam itu ya. Tajam. Kalau enggak ada enggak ada keramiknya tajam ya. Di benang itu cepat melupas, cepat pegel. Ini saya dikasih kopi ini Mas Bro sama Mas Lukman ini ternyata. Kamu pelak dari jauh ini. Iya. Jauh. Pelak ini Mas Lukman ini. Saya akui ini saudara ini Mas Bro. Saudara dari mana?
dari Pak E ya. Oh, itu masih dibersihkan ya, Mas? Iya. Bersihkan dulu sisanya ya. Sisa-sisa anu itu. Kehidupan itu. Dia enak di sini, Mas Bro, nyantai-nyantai sambil lihat sinetron itu. Itu sinetron yang itu. Mas Lukmannya ini ngocer-ngotan. Ngocer-ngotan. Anak siapa, Mas? Kiu. Hah? Benih anak bini lah. Iya, iya, iya. Nah, ini sudah bersih, Mas Bro. Ini Mas Bro sudah bersih. Jadi kalau sudah bersih, sekarang tinggal pemasangan ring gate. Iya, Mas Bro, ya. Iya. Ring gate yang baru, ring gate, Mas Bro. Saya memang agak lelak kalau bahasa Inggris ini. Anu, lama tinggal di Belanda, jadi bahasa Inggrisnya agak kurang. Kalau bahasa Jerman saya sama enggak tahu. Iya, iya. Nah, ini pemasangannya, Mas Bro. Dan sediakan lemnya, Mas Bro. Lem H ya. Lem W. Nah, dilem sedikit saja, Mas Bro. Sedikit aja biar cekak, Bro. Jadi untuk anu apa biar lurus yang ke depan ke belakangnya ya, Mas Bro, ya. Disenter dulu. Nah, gini caranya nyenter itu, tuh. Ini melak setong. Ya, iya. Setong gini. Selaja, Mas Bro. Selaja. Melak selaja. Selaja. Ya. Sudah lurus. Kalau sudah lurus. Ini kurang lurus sebenarnya. Oh, kurang sedikit, Mas Bro. Sekitar berapa mili itu, Mas Bro? Duh, kah. 0,0. Iya, 0, itu. Nah, gitu, Mas Bro. Kalau sudah oke. Okay. Coba lihat, Mas Bro. Oke, okay, belum? Kurang 10 lagi. Iya. Itu di center yang satu dilem juga ini. Nah, itu dilem sedikit setelah itu, Mas Bro, setelah gitu. Nah, itu kalau sudah lurus ya. Nah, gitu, lihat Mas Bro, lurus, Mas Bro. Saya juga bisa kalau cuman lak setelah gitu gini, Mas Bro. Itu, Mas Bro. Nah, itu wah, sip itu, Mas Bro, mantap itu, memang lurus ke depan itu, Mas Bro. Ini, Mas, monggo dilanjut. Monggo sambil di. Oh, nggih, monggo, silakan. Nah, memang kopi ini biar tenang pikiran, padang, nyenternya itu. Itu kopinya. Nah, itu ambil apa? Ini pakai benang biasa juga bisa. Iya. Pakai benang jahit ini. Oh, benang jahit, Mas Bro. Jadi ini memang keadaan ya seadanya ini, Mas Bro. Bisa, jadi buat siapapun bisa. Jadi punyaan ibunya. Nah, itu bisa. Diambil. Kalau ngambilnya jangan siang-siang, takut ketahuan. Oh, iya. Tengah malam gitu, ya. Kalau ngambil benang, tapi awas salah benang ngambilnya. Ini ya. Iya. Nah, ini gini, Mas Bro. Nah, itu diputer aja, langsung diputer. Apa nah? Benang. Oh, benangnya diputar gitu, Mas Bro. Oh, penen, Mas Bro. Pelan-pelan itu diputar lagi. Itu. Terus ini meskipun enggak pakai lem, ya, pakai solasi bisa, Mas Bro. Duh, kok pakai solasi? Solasi kertas. Mm-hmm. Dikasih solasi kertas sedikit aja biar cekak, Mas Bro. Oh, intinya cuman biar lurus itu ya, Mas Bro, ya. Lurus. Tetap konsisten itu lurusnya ya, Mas Bro.
ini orangnya nangis itu Mas. Mas Lukman mau nangis sedih. Ya kalau ada benang jahit yang agak besar itu enak ya Mas Bro ya. Sama aja Mas Bro. Oh jelek ya kalau yang besar itu ya. Oh memang ada ya, di toko pancing itu ada Mas Bro. Oh ada. Oh iya. Kalau di toko helm enggak ada ya? Enggak jual toko helm ya Mas Bro? Jual Mas Bro. Jauh jurusannya itu Mas Bro. Iya iya iya. Atau di Bos Nurul ada ini benang jahit kayaknya. Oh Bos Nurul ya. Bos Nurul jual ternyata Mas Bro. Jadi kalau mau pesen benang jahit kayak benang baju itu Mas Bro, itu Bos Nurul jual. Dan nih yang asli Mas Bro. Oh ini benang yang asli ya. Memang benang yang khusus ini ya Mas Bro. Khusus. Nah, ini contohnya yang biru ini Mas Bro. Nah ini ya. Yang biru. Oh ya. Yang biru. Variasi. Oh. Ada juga yang hitam. Jadi ini memang benang khusus buat pasang ringnya memang ada Mas Bro. Di toko pancing. Di toko pancing ini. Pancing ada itu Mas Bro. Seperti ini Mas Bro. Nah, itu ini. Wah ini Master Rap 200M ini Roll Wedding Triad dan 5.000. Oh 5.000 harganya Mas ya. Kalau ini cuma 1.000 ini paling enggak. Oh iya. Yang mending benang jahit kalau sama-sama bisa ya Mas Bro ya. Iya bisa. Benangnya lo sama Mas Bro kecil gini Mas Bro benangnya. Tapi jangan dibuat pancing ini Mas Bro, putus Mas Bro. Hanya untuk variasi. Iya. Sudah ini sudah. Ini sudah yang satu. Oh, bagus ya. Tinggal tutul lem ini Mas Bro. Kasih lem lagi ya. Ini. Biar anunya cekak ya. Cekak ini. Itu caranya ya. Bro. Kita potong. Bagus itu Mas Bro. Sampean kok ndak buka rumah pancing Mas Bro? Ya. Duh. Ini barang apa? Pelan-pelan karena paling di dalam sudah ajakan. Agar jangan aku seperti ini lagi nih. Tinggal selayannya ini Mas Bro. Ya. Selajennya. Selaje. Ya, satunya maksudnya Mas Bro. Dan sebelahnya itu. Sama itu caranya sama kayak yang tadi malam. Kalau anu Bos Nurul itu enggak bisa kalau pakai kayak gini Mas Bro. Jadi cara-cara kayak gini enggak bisa. Enggak telaten itu orangnya itu. Itu bisanya ya pasang cacing itu bisa kalau Mas Nurul itu pasang cacing bisanya. Mancingnya ya daron karon itu Mas Bro. Gini Mas Bro pelan-pelan diputer jilat. Kalau kurang rapat didorong pakai kuku ini Mas. Oh iya ya. Jadi memang harus rapat bagus ya Mas. Iya. Insya Allah gini aja udah kuat benang jahit ini Bro. Oke. Jadi untuk teman-teman di rumah bisa dicoba ini caranya bongkar pasang ringnya ini Mas Bro. Jadi ternyata sangat mudah kalau daripada kita harus servis sana sini ngeluarin biaya. Ini cuma butuh berapa menit sudah jadi ini ya Mas ya. Iya. Mudah. Biasanya yang sering ini Mas Bro. Iya. Ini. Yang depan ya Mas Bro ya. Sering patah biasanya. Patah atau berkarat Mas Bro. Okay. Yang ini biasanya. Ini mudah kalau yang ini. Oh sama tapi triknya sama ya Mas Bro. Caranya itu ya. Aja ini pakai ini. Oh dikorek. Korek. Oh dikorek. Udah terus leles, shred. Ditinggal tarik. Oh tarik aja dilepas gitu ya. Udah. Ringnya beli di toko pancing atau toko pancing udah. Oke. Baik. Dan namanya itu memang ring
Terus kalau ke rumah pancing itu bawa bawa contohnya atau gimana, Mas? Kalau nggak tahu namanya, bawa contoh aja. Oh, iya. Ini ganti ini gitu. Oh, ganti. Itu ada nomor-nomornya tak, Mas? Ada. Oh, jadi nomor 1, 2, 3 gitu ya? Bukan. Gimana, Mas? Ini lubangnya ada ukurannya. Kalau yang Oh, iya. Ini kalau enggak keliru ukuran 22 atau 23 gitu ini. Oh, memang ukuran lubangnya yang dilihat ya, Mas ya? Yang ini ukuran 14 ini, Bro. Oh, iya. Harga-harga kira-kira kisaran, Mas Bro? Ah, murah. Nggih. Tapi tiap toko pancing enggak sama, Mas. Oh, iya. Oke. Paling kisaran satu kalau kayak gini nih 5.000. Oh, murah ya, Mas Bro ya. Lebih murah beli satu set, Mas Bro. Oh, satu set. Langsung ada ya satu setnya, Mas ya. Siapa tahu mau ganti semua udah jelek gitu. Enggak. Beli satu set lebih murah. Kalau satu biji itu 5.000, kalau satu set paling 3.000 ya, Mas Bro. Kan murah, Mas Bro. Iya. Bisa ngopi. Iya. Tadi enak, ternyata mudah ini, Mas Bro. Jadi kalau kita masih belum paham, jadi tinggal tonton video ini tanpa harus di skip biar kita bisa paham tentang titik-titik yang memang harus perlu diketahui ini, Mas Bro. Caranya ini, Mas Bro. Itu sudah ya, Mas ya? Mudah, Mas Bro. Tapi kalau enggak tahu ini ya enggak mudah ini sepertinya ini. Saya aja enggak berani ini, Mas Bro. Nah, udah selesai ini, Mas Bro. Nah, seperti ini. Selesai ya. Ini jadi, biar enggak bulbul. Iya. Nih, ya, udah selesai. Ini kan ada bulbulnya ini. Iya. Apa itu namanya itu? Iya, ada bis-grimisnya itu dah, sama gitu dah bahasanya itu. Itu gimana caranya, Mas Bro? Biar mulus lah. Biar mulus ya. Dikorek, Mas Bro. Enggak putus itu benangnya. Oh, enggak kira. Jangan lama-lama kalau. Oh. Kalau 1 jam putus ya? Enggak, 1 jam. 2 jam langsung putus ini, Mas Bro. Oh iya. Oh, 2 jam ya. Oh, bahaya aja lah. Oh, gitu, Mas Bro, ya. Ya, udah nggak bulbulin, Mas Bro. Iya, bagus, Mas Bro. Seperti baru ini, Mas Bro. Memang Mas Lukman ini memang ahli dalam segala hal ini, Mas Bro. Iya. Masih belajar, sama-sama belajarin, Mas Bro. Oke. Biar sama-sama bisa. Sip, mantap triknya ini, Mas Bro. Tapi kalau mau lebih bagus, ya. Oh, ini lem resin ya, Mas ya. Di aneka kakinya banyak kayak gini, Mas Bro. Di toko pancing juga ada kayak gini. Oh, toko pancing ada, Mas? Ini satu set. Gitu. Ini posa ini. Dulu, oh iya, Mas Bro. Awalnya posa ya? Iya, posa. Sekarang dipakai, tiap hari dipakai itu, Mas Bro. Diminum, ya. Dituangkan ke kopi sedikit. Kadang gitu, Mas Lukman ini, kalau pegel itu. Minum, Mas, resinnya itu. Nah, ini Mas Bro, jadinya ini, Mas Bro. Nah, ini masih polosan, tapi ya begini aja sudah kuat ini sepertinya, Mas Bro. Tinggal tambahin lem G. Kalau seandainya nggak ada resin, dulunya nggak tahu, ini campurannya juga nggak tahu, pakai lem G bisa. Iya, pakai lem yang tadi itu ya, Mas Bro? Lem Z ini. Lem Z ya? Iya, lem Z. Oh, gitu. Alternatif ini, Mas Bro, seandainya mau ganti, teman-teman udah mau berangkat, kita ganti ring. Kalau nunggu ini lama keringnya, Mas Bro. Jadi sekitar hampir 1 jam, Mas Bro? Bisa lebih. Oh, bisa. Biar lebih ya? Lebih keras. Oh, lebih keras lebih bagus ya, Mas Bro. 1 jam. Dan cara pemasangannya memang kita tunggu di video berikutnya, Mas Bro. Cara memasang resinnya. Nah, resin. Ini mudah dan cepat ini, alternatif pakai lem Z ini. Lem Z ya. Namanya lem Z, Mas Bro. Karena itu udah ada anunya itu. Bukan sponsor kita, Mas Bro. Jadi kita pakai lem Z itu.
Bu, mak gili. Bro, cekak di tanang, Bro. Iya, pelan-pelan, Bro. Minyak juga, Mas. Gila, udah gili. Minyak lah, Fidin. Nunggu kering, kita nyolet rokok dulu, Mas. Oke, rokoknya pakai rokok apa, Mas Bro? Lihat rokoknya, Mas Bro. Lihat. Oh, ini rokok Marlboro, Mas Bro. Marlboro. Iya. Jadi, sambil nunggu kering, kita merokok dulu dan kopinya ini, Mas Bro. Dan cukup sekian trik dari kami. Mungkin teman-teman bisa langsung melakukan atau mencoba yang merasa kebingungan. Nah, itu asrot, Mas Bro. Caranya itu, Mas Bro. Seperti itu, Mas Bro, cara minum kopinya Mas Lukman itu. Jadi harus sama, Mas Bro. Cara pasang ringnya seperti itu. Minumnya harus seperti itu, Mas Bro. Minum kopinya udah, itu. Kuat, Mas Bro. Kuat ya. Lem ini kuat. Hebat ini. Joran jiking loh, Mas Bro. Ini joran. Berapa lip ini? 6, 5 sampai 6 ini. Ini iya. Apa mereknya? Thunder Strike. Ya, ini. Thunder Stick, Mas Bro. Namanya Battle. Battle. X Battle. Ya. Ini, Mas Bro. Mahal. Enggak. Ya cukup lah kalau buat kita-kita ini, Mas Bro, cukup lumayan lah. Oke, terima kasih Mas Lukmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Lukman. Nyaut, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.